Oke, let's go. Bah. Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue Kevin lagi. Nah, hari ini gue pengen gacha. Gue udah kumpulin tiket banyak banget, jadi tiketnya gue nggak pakai-pakai gitu ya, semua tiket yang gue dapet, tiket merah, tiket kuning gitu ya, semuanya gue nggak pernah pakai, dan pelan-pelan gue kumpulin, akhirnya dapet sekitar, tiket merah gue ada 106, tiket kuning gue 161, sama sekali gue nggak pernah pakai, gue nggak pernah gacha. Terus buat kalian yang sering nanya, bang lu free to play atau play to win? Ya, saya free to play, teman-teman sekalian. Saya gimana ya? Ya, masih nol teman-teman. Saya benar-benar nggak pernah beli ya free to play. Jadi beneran guys, kalau kalian bilang game ini harus pakai duit baru bisa itu, ya gimana ya, kalau cuma buat asal nikmatin doang gamenya, bener-bener nggak perlu keluar duit sama sekali. Bisa lu lihat tuh, tiket gue 223, asal tiap hari aja lu kumpulin diamondnya, jangan dipakai buat gacha gitu, bisa kok ya. Oke, semangat semuanya untuk kumpulin diamond tiap hari. Capek sih, bosen banget sih, gue tau. Gue terus terang orangnya lumayan bosenan, jadi lumayan capek buat gue juga ngumpulin tiap hari kayak gitu. Bahkan ini terus terang gue bahkan udah agak males, jadi diamond gue sisa 1700 aja tuh. Biasanya kalau dulu diamond gue tuh pasti 10.000, 20.000 ke atas. Cuma ya gitu, karena udah jarang main, terus beli tiketnya gue tetap beli kan. Sekali beli tiket kan 7.000, 7.000, wah gila banget sih. Oke, kita mulai dari mana ya? Dari yang kuning deh ya. Kita mulai gacha 250 tiket. Wah, gila. Puas-puas deh lo gacha. Oh. Bah. Mulai-mulai dikasih emas, Pak. Dikasih SSR, Pak. Hayaku, hayaku konosu ne. Itu amoru yo. Yakume. Bah. Melza Harger dong. Woi, yang bener aja lu. Gila, gue mainnya udah gak tau berapa bulan, udah setengah tahun lebih, sekarang baru dapet Melza Harger. Iya, yeah. Nice. Bagus. Keren. Melza Harger ini termasuk SSR yang agak susah didapetin ya, karena dia cuma bisa di... apa sih ini namanya? Epic Recruit ya? Epic Recruit bukan? Iya, cuma bisa di Epic Recruit ya. Jadi, dan apa tuh, dia punya chance-nya kan tuh cuma 0,5%. Cuma ada di sini, ya kan? Kalau yang di sini kan nggak ada nih. Tuh, ini nggak ada. Nggak ada Melza Harger. Jadi Melza Harger itu susah dapetin. Ah, kalau orang udah tahu ya, ngapain gue ngomong gini. Oke, let's go lanjut. Oke, nggak dapet apa-apa. Ya, ini juga M. Oke, apa ini? Jigoku no fubuki. Toh itta hou ga wakaru kashira? Ya. Jangan berisik. Dapat lagi. Apa nih? Ini apa ya ini ya? Gua gak tau. Jiwo wa ikanaru aite demo keshite te wa nukanu no da. Bisking. Bisking gua udah bintang berapa ya? 6 ya? 5 atau 6 ya? Oke, apa nih? Ini apa ya sih? Wah, lupa gue udah lama gak main. Sentai Shoujo. Kalau dulu gue lihat begitu gue udah tahu tuh siapa gitu. Sekarang gue udah lupa, udah lama gak gacha. Oh, ini Blue Fire ini. Iku ka. Uwasa no shippo wo tsukande yaru. Fire. Dapat lagi. Tadaima daikouhyou uridashi chuu no eikyuu hiiro,
現在 A 級11位。このスティンガーを皆さん。スティンガー。俺は外からここに来たんだ。Lumayan nih SS apa SS tadi? SR banyak juga ya. Ini apa nih? Oh, ini Dr. Genus. Yes. Ini Fukegao. Ini kyūkyoku no steroid, Jōwan ni Tōkingu ga kansei. 50 tadi berapa? 160, 50 berarti udah 110 ya. Habisin aja lah ya. Habisin aja ya tiketnya. Hamukatta mono wa kamarazu kesu no ga. Gorilla. Bang bang gorilla. Lagu siapa nih? Bruno Mars. Aduh jelek jelek. Eits, apa nih? Ah, ini mau fire tadi. Ika. Uwasa no shippo o tsukande. Wah, dapat yang ini ya. Apa sama imbas gitu. Habisin aja ya, habisin lah. Aduh. Jigoku no fubuki to itta hou. Iya, iya, iya. Jigoku, jigoku. Oke, 160 tiket sudah kita habiskan. Dapat mezagat lumayan. Lumayan. Mezagat. Ya oke, okay, ini sekarang. Let's go. Wow, beda ya nih ya, electric code ya. Apa? Ore wa hero Inazumax. Inazumax. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Ini oh itu tuh si virus Watchman. Watashi wa ninnen domo ga kankyou sen o kurikaesu koto ni yotte umareta. Watchman da. Watchman. Apa sih dia benar Watchman kan? Apa ya? Virus man. Bukan, lupa gua. Siapa sih namanya? Ini siapa? Ore wa Hiro. Siapa nih? Oh ini kan tadi udah, siapa Stinger? Tadaima daikouhyou uridashi chuu no eikyuu hero. Oke, siapa? Ah, siapa lagi nih? Gak tau. Kyou no yūshou ni koso imi ga umareru no da. Ah, Bakuzan ya? Bakuzan. Hah? Ini pertama kali dapat ya? Gue belum pernah dapet ya? Lumayan nih, dapat ini ya, bonus ya. Bakuzan. Ini tidak tahu. Ah, Deep Sea Messenger. Ayo dong, masa dapetnya gitu-gitu jelek banget. Ih, parah nih ah. Kinasai anta tachi. Tame kon. Wah gila sih. SSR-nya mana, Bo? Beginian lagi. SSR gue mana, woi? Gila, Pak. Gue udah dapet 60 tiket, Pak. Cuma dapat si siapa tuh, Watchman. Sassoku chousa o hajimemasu ka. Wah, parah. Gila. Tadaima daikouhyou uridashi chuu no eikyuu hero. Gila, Pak. Hoki gue udah habis di Melzargat. Hah? Woi, seriusan dong. Aduh. Mending kalau SR-nya dapetnya yang bagus-bagus, dapetnya beginian. Wah, gila. Shoukyaku. Aduh. Ore wa Saitama sensei no deshi. Sakit hati liatnya Pak, Pak. SS, aduh. Sensei hissyou yo. Oke, ini bagus. SSR, aduh pak, gila ampas pak. Wah lu sih, aduh gila, lu sih keterlaluan banget lu. Wah udah gila sih lu bener-bener.
Aduh gila lu. Oh, udah habisin lah, kesel gua. Ore wa moto Bang sensei no 2 ban desu da. Hero, tank top black hole. Aduh, ore mo yaru ze. Mo nige ba nai zo. Tuku. Mas banget gila. Zetto shi no kaijin jōgo mita ka? Aduh ampas gila 250 tiket pak, ampas banget pak, parah. Gue dulu di global dapat Kabuto, dapat apa tuh Atomic, dapat Child Emperor. Ini gue buang 250 tiket dapatnya Watchmen sama Amel Zagat. Wah keterlaluan. Gila sih lo, lo gila sih lo, lo keterlaluan banget tuh, parah. Oke deh, sedikit info buat kalian, buat teman-teman yang ngincer Garung. Garo itu. Ah, kitai shite ru ze. Kalau misalnya kalian mau apa namanya? Bakemono kyū no hiro to tatakaeru no yo. Bintang 2 ini jadi nungu gitu ya. Dia itu butuh magic trick man. Atau magic man atau apa sih? Ya pokoknya itulah kalian tahu lah ya. Dia butuh itu untuk karakter itu untuk bisa ini dibuka gitu ya. Kalau nggak ada ini, lihat tuh. Ini tuh dia persyaratannya tuh adalah Magic Trickman harus mencapai evolusi Ijo plus 1. Ya, Ijo plus 1. Nah, gue sama sekali nggak ada karakter itu gitu kan. Gue pikir karakter itu bisa didapatkan dengan gacha ini di sini ya. Dengan rekrut-rekrut di sini, gacha di sini. Ternyata sama sekali tidak ada, bos. Ya, tidak ada sama sekali Magic Trickman di sini. Di sini tidak ada sama sekali, saudara-saudara. Adanya ini Bakuzan nih. Yang lain tidak ada sama sekali. Ya. Tidak ada sama sekali. Jadi di mana adanya? Adanya adalah ketika di sini ya, ini apa sih namanya nih? Kita ngomong apa sih? Season pass ya. Season pass lah kita bilang ya. Dia adanya di sini. Ya, ketika ada event Garou dia akan muncul di sini dan itu cara dapetinnya kalau nggak salah ya, kalau gua nggak salah mungkin satu-satunya dari sini, kalau nggak dapet dia udah nggak dapet gitu ya. Keterlaluan, sangat keterlaluan sekali, cuma ya udahlah. Kayak misalnya ini nih, sekarang ada karakter baru yang ikut pertandingan itu juga. Oh ini yang mana sih, nah, ya nih si karakter ini siapa namanya gua nggak tahu juga, apa George atau apalah gitu. Ini cuma bisa dapat ya kak, dari mana? Dari sini gitu. Nah jadi ini gue gak tahu nih apa ntar mungkin si Bakuzan, si Goketsu cuma bisa di apa buka gitu ya, bintang unggulnya itu kalau punya dia kah, gue gak tahu. Yang pasti karena gue bukan sultan atau ya pokoknya gue gak keluar duit sama sekali buat main game ini, jadi gue ya pasti udah gak akan dapat nih karakter gitu ya, karena di atasnya ini yang gratisan sama sekali gak ada karakter dia. Begitulah teman-teman, jadi kalau misalnya ini sekedar info aja gitu ya, kalau misalnya kalian pengen apa nih beli gitu ya, kalau misalnya kalian mau ya relalah keluar duit dikit-dikit buat game ini, disarankan sih buat beli pass-nya ini ya, season pass-nya ini, supaya kalian bisa dapat limited karakternya yang cuma bisa dapat dari sini. Itu apa namanya, nanti gue gak tau the global sekarang udah ada belum, gue gak perhatiin, gue gak ngeliatin. Kalau udah ada, kalau misalnya kalian mau ya boleh lah, biarpun menurut gue juga gak gampang sih dapetinnya, karena depan-depan juga gak ada sama sekali tuh, harus sampai level 80. Gila pak, gue gak tau nih mainnya mau berapa lama ya. Ini lama sih dia, ini dia dari bulan 9 tanggal 27 sampai bulan 11 tanggal 11, itu berapa bulan, 1,5 bulan ya. Kayaknya kira-kira 1,5 deh. Ya, 1,5 bulan ya. 1,5 bulan mau level 80, gua enggak tahu sih gimana.
gue main-main kayak gini gue baru level 14 pak. Jadi gue nggak tahu gimana caranya lah, sampai level 80. Ya tapi itulah game ini gitu ya. Jadi sekedar info dari gue juga baru nyadar ketika gue mau gacha, gue cariin karakternya kagak ada gitu ya. Akhirnya gue lihat ternyata cuma bisa didapat dengan cara seperti itu, dengan kalian beli season pass-nya. Jadi ya balik lagi ke kalian lah, kalian mau beli atau enggak gitu ya. Kalau kalian memang punya duit itu sekarang untuk dipakai, ya boleh lah. Kalau memang kalian pengen main lebih enjoy dikit gitu ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena gue sama sekali udah nggak ngincer apa-apa di sini buat menang lawan orang lah apa enggak, sama yang main aja senang-senang aja. Dan apa namanya? Iya sih, sama sekali nggak ada pikiran buat taruh duit di sini. Karena menurut gue nggak ada habisnya. Cuma gue waktu itu udah pernah keluar duit buat main game. Gue keluar berapa ya? Gak ada lah, lumayan banyak. Terus lama-lama bosan, terus berhenti. Duitnya angus gitu kan, nyesel kayak orang bego. Anyway, itulah gacha ampas dari saya, teman-teman. Semoga kalian tidak ampas ketika kalian narik gacha gitu ya, dan punya hoki yang lebih baik daripada saya. Thank you semuanya yang nonton. Bye-bye.